Jumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai varietas ori 212 dan juga tanaman cabai kaliber. Di samping saya melakukan pemanenan tanaman cabai ini, saya pun juga ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua bahwa tanaman cabai di saat ditanam di musim penghujan seperti ini, apalagi daunnya sangat rimbun, buahnya sangat lebat, ada beberapa faktor yang harus kita lakukan, yaitu pencegahan busuk buah, pencegahan layu fusarium, kemudian pencegahan busuk pangkal batang, busuk batang, kemudian daunnya pada rontok, dan yang paling menakutkan sekali adalah penyakit patek ataupun antraknosa, teman-teman. Ini yang perlu diantisipasi. Di sini nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami agar tanaman cabai ini masih tetap produktif dan kemudian bebas dari serangan patogen ataupun jamur sehingga membuat tanaman cabai ini terserang penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek. Tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai ori 212, teman-teman. Dan alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Kemudian kondisi tanamannya, walaupun pada waktu itu terindikasi serangan busuk buah, lalat buah, dan juga ada sebagian yang terserang penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek. Dalam situasi menghadapi tanaman cabai yang sedang terserang hama kutu-kutuan, serangan lalat buah, layu fusarium, kemudian serangan penyakit antraknosa. Sampai saat ini penyakit antraknosa belum bisa disembuhkan, teman-teman, karena jika sudah terkena biasanya buah itu tetap akan dibuang. Tapi sebagai petani, bagaimana agar penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur tersebut tidak menular ke buah cabai yang lainnya? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, saya menggunakan fungisida apa, kemudian apa saja yang saya berikan. Langkah-langkah yang kedua adalah penaburan kapur dolomit bisa dilakukan. Itu pun tujuannya untuk menjaga pH tanah agar tetap ideal. Yang kedua adalah usahakan bersihkan rumput, daun-daun yang sudah tidak produktif, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan yang terjadi nanti. Biasanya jika semua itu tidak dilakukan, penyemprotan menggunakan fungisida dan insektisida pun juga akan menjadi sia-sia. Karena bagi kami, pengalaman kami, saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida. Yang saya siapkan
fungisida sistemik dan juga fungisida kontak. Tapi yang selalu saya pergunakan adalah fungisida kontak. Tujuannya apa? Di saat tanaman cabai sudah terkena penyakit antraknosa, berikanlah fungisida kontak. Tujuannya untuk mengobati sampai ke akar-akarnya. Kemudian langkah yang kedua, untuk pencegahan gunakanlah fungisida sistemik. Jadi seandainya nanti penyakit antraknosa mau kembali ke buah cabai kita, buah cabai kita sendiri sudah agak kuat karena sudah ada covernya, yaitu fungisida sistemik. Sebenarnya untuk mengantisipasi penyakit antraknosa itu tidak hanya dilakukan penyemprotan, tapi sejak dini pun juga harus dilakukan. Dengan cara apa? Melakukan penanaman, kemudian proses lahannya sebaik mungkin, usahakan pH tanah itu ideal, kocor menggunakan kalsium, itu pun juga sangat membantu sekali agar ada imunitas ketahanan tanaman cabai yang kita budidayakan. Jika tanaman cabai perakarannya sehat, teman-teman bisa cek. Biasanya yang terkena penyakit antraknosa itu awal-awalnya tanaman yang tumbuhnya tidak terlalu subur, beda dengan tanaman-tanaman cabai yang lain. Itu biasanya seperti itu. Kemudian busuk buah, rontok buah, itu pun juga disebabkan karena penyakit virus kuning, kemudian juga virus gemini. Itu yang terjadi, biasanya bunga dan buah itu akan rontok. Ada yang nempel, tapi biasanya hanya sebagian. Maka dari itu, selalu saya ajak ke teman-teman semua, khususnya para pemula, sebelum melakukan penanaman tanaman cabai, yang perlu dipahami adalah pemrosesan lahannya, kemudian usahakan pH itu minimal 6, teman-teman. Lakukan penaburan kapur dolomit. Jika saya pribadi, teman-teman, saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang dasaran, hanya SP36, kemudian saya tambahkan ZA, lalu saya tabur menggunakan sekam, tergenangi air dan airnya tidak bisa mengalir. Alhamdulillah, dari 1600 kurang, teman-teman, itu sama sekali tidak ada yang layu dan juga tidak ada bercak daun yang membuat tanaman cabai kami pertumbuhannya terganggu. Yang terpenting di lahan becek, teman-teman, terus pemberiannya pun juga disesuaikan. Jika terlalu banyak mungkin bisa memancing jamur. Itu juga ada pertanyaan kemarin dari sahabat kami. Saya hanya bisa menjawab lihat hasilnya saja, karena itu cara kami. Dan apapun yang saya upload di channel Hari Petani Indonesia itu adalah bagian kesibukan kami. Saya dokumentasikan di channel saya Hari Petani Indonesia. Siapa tahu apa yang saya berikan bermanfaat. Kemudian yang sering saya bilang, jika tanaman cabai sebelum dipindah tanamkan, usahakan kocor asam humat power soil, kemudian tambahkan Trichoderma hayati, bisa menggunakan anfus, bisa juga menggunakan mikoriza, baru dilakukan pindah tanam. Langkah yang kedua sebelum melakukan penanaman tanaman cabai yang harus disiapkan adalah pupuknya dulu, fungisida dan insektisida minimal 2 bahan, teman-teman, yaitu inseknya dan fungisidanya. Jangan selalu boros menggunakan fungisida dan juga insektisidanya. Jika melakukan penyemprotan walaupun lama, usahakan jangan dilakukan mix, teman-teman. Teman-teman bisa cek video-video kami. Sudah hampir 4 tahun lahannya ini-ini saja, tapi alhamdulillah tanamannya masih tumbuh secara subur. Mungkin hanya ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemanenan tanaman cabai ori 212. Dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini yang ori 212 dapat 40 kilo, teman-teman. Karena petikan 5 hari pada waktu itu dapat 79 kilo, teman-teman. Tanamannya seperti yang teman lihat, tanamannya subur sekali, daunnya hijau, buahnya sangat rapat sekali, menandakan tanaman cabai ini sehat. Mungkin hanya sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Video-video yang kami unggah di channel kami Hari Petani Indonesia adalah berupa tutorial, walaupun pembukaannya pun juga saya lakukan, tapi hanya sebuah tutorial
mendokumentasikan sebuah video pengalaman kami, saya unggah di channel kami Heri Petani Indonesia. Ini yang saya petik pun juga yang sudah merah dan sudah mulai menguning warna oranye, saya lakukan pemetikan. Kemudian usahakan setelah dilakukan pemetikan, dua kali lakukan penyemprotan. Pemetikan kelima kali lakukan pupukan, usahakan pupuk dilakukan secara ditabur, tujuannya karena tanahnya sudah basah setiap hari diguyur hujan. Terima kasih atas segala supportnya, mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disihatkan badannya dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.